Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Danif, dan kali ini kita mau bahas ini motor yang waktu gue lagi scroll di Facebook, tiba-tiba gue nemu motor baru harganya cuma 7 jutaan. Yes, 7,6 juta off the road. Nah, kalau misalkan mau on the road, disuratin segala macemnya, itu sekitar nambah 1,9 juta untuk di Jogja. Nah, ini motor ya, di luar ekspektasi sih, 7 jutaan ya, off the road. Terus pas dicoba, pas dilihat, ternyata motornya bukan motor jelek, asli. Gue pikir bakal motor yang berantakan, build quality-nya jelek, terus ya kan yang apa adanya, mesinnya kasar. Ternyata enggak, ini motor bagus. Nah, kita akan bahas motor 7 jutaan ini. Jadi stay tune terus, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, kita akan bahas TVS Neo XR. Jadi sebenarnya motor ini berkompetisi sama Honda Revo atau Yamaha Vega R. Cuman kalau yang lainnya mungkin ada injeksi, dia masih pakai karburator. Jadi minusnya di situ. Karena ini motor emang lama ya, 2017. Jadi sudah 5 atau 6 tahun nggak jalan ya. Dan waktu gua kesana itu unitnya masih ada 20-an unit, hampir 30 lah. Yang Semarang gua nggak tahu berapa, tapi katanya nggak banyak juga. Jadi kalau kalian nonton video ini, terus kontak ke TVS Semarang atau Jogja, ya nggak tahu masih ada apa enggak ya, gue nggak jamin. Nah, cuman waktu gue buka Instagram, gue posting, ternyata orang-orang tuh opininya yang pemilik sebelumnya tuh positif, karena katanya motornya awet, bandel, cuma paling bingung sama spare part aja. Cuma kan sekarang udah zamannya online ya, jadi mungkin kalau di kota kamu nggak ada, bisa pesan dari online, termasuk buat spare part lainnya sih. Tapi gue agak ragu buat body-bodinya kalau nabrak segala macam gimana ya, Allahualam. Mungkin yang punya TVS bisa komen di bawah ya. Dan ini kan karena motor sebenarnya udah lama ya, cuma masih new old stock. Yang pakai TVS Neo XR bisa komen di bawah juga gimana rasanya gitu. Tapi dari yang gua lihat ya, ini kan namanya new old stock, jadi udah lama di gudang. Pasti ada minusnya dong. Yes. Jadi waktu pertama kali datang itu, gua lihat motor itu debuan. Habis itu langsung di PDI dulu, dibersihin ya kan, dilap-lap, dikasih cairan-cairan, termasuk juga diisi akinya sama bensinnya karena tadinya kosong. Jadi ini akinya baru, bensinnya baru, olinya gue nggak tahu diganti apa enggak ya. Tapi kita dapat servis pertama itu gratis. Jadi karena gue bilang, gue kan di Klaten nih, nggak mungkin ke Jogja buat servis ya kan. Ya capek juga kali ya buat servis doang motor harus ke Jogja. Akhirnya kita dikasih oli. Ini olinya nih. Dikasih oli dari TVS. Ini 20W40, 1 liter. Tapi sebenarnya ini oli buatan Idemitsu. Dan biasanya memang oli-oli bawaan pabrik tuh gitu. Oli merek apa di rebranding. Dan kita lihat nih, bagasinya cukup gede ya. Cuma segede-gedenya motor bebek nggak bisa segede motor-motor yang matic, karena dia mesinnya ada di depan sini, bukan di belakang. Terus kalau kalian lihat ya, yang gue bilang tadi, build quality-nya bagus nih. Bagian sininya bagus, plastiknya bagus, sampai ke sini juga bagus. Ya gue nggak nemuin plastik-plastik yang nggak matching. Dan kalau dilihat dari deket ya, ini motor tuh sayap sininya ini bolong, jadi kayak ditempel gitu ya, keren. Nggak ketutup bagian sininya, sama lampu sennya itu agak sedikit keluar. Keren sih, cuma kalau misalkan jatuh biasanya kena duluan nih biasanya ya. Ya abis itu pecah deh, ganti deh, ya kan. Terus dia masih punya kickstarter ya. Ini fitur yang sangat berguna sekali, karena motor tuh cukup sering akinya kelewatan, akhirnya akinya rusak, nggak bisa di starter, mogok, akhirnya di stut. Banyak banget ngeliat motor di stut gara-gara apa? Akinya soak, ya kan? Padahal nambahin ginian itu nggak bikin mesin cepet rusak sih, ya kan? Malah sangat praktis kalau menurut gua. Harusnya meskipun motor-motor sekarang modern gitu ya, tetap dipasang dong kickstarter. Soalnya kalau kita lagi apes kan males banget gitu, gara-gara nggak bisa starter mesti ngejumper atau sampai didorong. Apalagi motor matic tuh, motor matic kan nggak bisa apa? Nggak bisa didorong. Kalau motor ginian nih, ya kan, masuk gigi netral, terus tiba-tiba gigi satu didorong, masih bisa di starter gitu, masih bisa di apa namanya, didorong lah ya buat di starter. Nah, terus kita dari depan dulu nih, bahas ban depannya. Ini dia pakai ban IRC, dan ini mungkin bannya udah kadaluarsa ya, udah 7 tahun ya, udah 6 tahun. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, pakai jangan kelamaan nih ban, tapi masih bagus sih, karetnya masih empuk, belum keras. Remnya cakram, sama di bagian sininya nih ada sedikit goresan-goresan, mungkin waktu diangkut nih kena di talinya di sini.
Sama ada beberapa bekas jamur di sini yang nggak bisa hilang di bagian jok. Mungkin harus pakai bahan dari alternate care kali ya baru bisa hilang. Nah, sama beberapa bercak-bercak di bagian sini nggak ada, tapi di bagian sini nih yang bagian ngedof. Tapi secara overall desainnya nggak jelek loh. Desainnya lumayan. Kayak misalkan di bagian spakbor depan aja itu didesain gitu, nggak dibikin polos aja. Ke bagian sini ini ada lubangnya dan ini menarik nih. Jadi bagian buat plat nomornya itu pakainya plastik dan plastiknya tebel ya. Taruh sini. Lampunya kayak lampu apa ya? Shogun kali ya. Kayak lampunya Shogun. Cuman dia belum LED kayak motor-motor zaman sekarang. Masih pakai bohlam biasa dan ada bohlam kecilnya di situ buat lampu kecilnya. Terus ke sini nih. Ini. Di sini dia masih ada buat nyalain matiin lampu. Kan sekarang udah AHO semua ya, auto headlight on, tapi ini masih ada. Ada buat starternya di sini, sama untuk speedometer cukup lengkap. Biasanya motor-motor murah tuh beberapa hal dikurangin, kayak misalkan indikator giginya dihilangin, terus buat bensinnya dihilangin. Ini masih ada, tapi sayangnya ini belum ada yang digital ya. Dan kita udah coba jalan-jalan 5 kilo, so far motornya menyenangkan sih. Sama di sini ada dua indikator, yang pertama untuk ekono, jadi kalau kita bawanya hemat gitu ya, dia akan nyala. Dan ada buat starter, e-start. Kalau kita starter dia nyala nih, tapi udah gak ada starter lagi dia mati. Nah, sebelah kirinya ini nih, gue suka dia ada high beam, low beam, sama pass beam. Jadi kayak mobil gitu, kalau kita mau ngasih high beam sedikit-sedikit aja bisa pencet ini. Nah, ini untuk lampu sen, sama di sini klakson. Dan ini ada choke-nya. Jadi kalau misalkan kita udah lama gak pakai motor atau masih dingin motornya, kita tarik aja nih, karena dia kan belum injeksi ya, biar dia RPM-nya lebih tinggi. Nah, lebih gampang. Bagian sininya, nih, ini lucu nih. Jadi kalau malam dia ini nyala. Apa sih bahannya? Fosfor gitu lah ya. Jadi kalau misalkan glow the dark. Jadi kalau misalkan malam ini dia nyala, kalau kita mau cari kunci tuh nggak bingung. Cuma kuncinya jelek banget. Nih. Kuncinya kayak gini, ya. Kuncinya ini kayak kunci safe deposit box sama dari Cina-Cina gitu yang kecil. Nah, itu kayak gitu kurang lebihnya. Sama di bagian sebelah sini, nah ini ada charger buat handphone. Pas dibuka ya bentuknya nggak begitu bagus, cuma fungsional lah. Fungsinya sih bisa dipakai buat ngecas. Oke, terus ke bagian bawah. Mesinnya bentuknya seperti ini. Katanya yang udah pakai ada banyak beberapa persamaan. Ya bisa pakai spare partnya Honda atau semacamnya. Tapi katanya mesinnya bandel. Sama ini ada rem belakang yang ngasih pakai tromol. Terus buat ganti giginya di depan sini. Ini gue cukup suka karena untuk mundur ya, dia bisa pakai model congkel. Karena kalau udah bisa pakai congkel, males pakai yang ke belakang. Kayak di Honda Dax itu kan dia nggak ada depannya begini ya. Jadi kalau kita congkel udah pasti sepatu kita rusak. Oke. Terus di sini kita bisa buat boncengan. Irinya karetnya biasa banget ya. Kayaknya nggak tahan lama. Terus bagian armnya sini, besinya cukup tebel. Shocknya ini juga ternyata dipakainya cukup empuk. Kanan kiri dia stereo. Bagian belakang, wah ini masih plastikan. Kita lepas dulu plastiknya. Tahu nggak bagian belakangnya ini mirip motor apa? Vega R. Vega R yang pakai mesin Jupiter 110. Terus spakbor belakangnya ada tulisan TVS di sini. Sampai ke bawah sini sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Sama lah kayak motor-motor standar gitu. Ya jadi so far sih puas ya dan di luar ekspektasi sih, gue kan kurang begitu familiar dengan motor-motor TVS ya. Gue pikir tuh bakal kayak motor-motor Cina yang kualitasnya berantakan, material-materialnya jelek gitu kan. Apalagi harganya 7 juta doang. Ternyata pas dilihat, even dibandingkan dengan motor Jepang yang ada di pasaran sekarang, build quality-nya lebih bagus ini, asli. Kayak apa ya, kayak Suzuki kali ya. Dan tampangnya juga gak jelek-jelek amat. Nah, ini kursinya, dia panjang tapi tipis. Jadi nggak terlalu lebar. Kalau kita duduk gimana? Kenapa di starter ya? Kalau kita duduk seperti ini, buat gue tinggi 170, bagian stangnya ini agak terlalu turun ya. Harusnya agak ditinggiin dikit, kayak misalkan segini aja. Ini bagian sini tuh agak kayak kejauhan. Tapi ini dejavu kayak kita naik Revo sih rasanya sih. Nah, terus ke belakang, kalau boncengan, kayaknya ini kalau lama pegel. Soalnya joknya nggak terlalu lebar ya. Nah, seperti ini. Terus kalau kita nyalain mesinnya, seperti yang gue bilang, suara mesinnya halus. Nah. Seperti ini suara mesinnya. Kita gas ya.
Kalau di putaran tinggi, getarannya agak lumayan. Mungkin videonya itu aja ya. Habis ini kita akan coba bawa jalan-jalan. Gimana sih rasanya motor 7,6 juta ya? Dan yang pastinya waktu jalan-jalan kita pakai plat. Plat sementara. Plat sementara di Klaten murah, Jawa Tengah murah. Nggak nyampe 200 ribu buat motor. Udah bisa kita bawa jalan-jalan. Tapi cuma sebulan aja. Ya, kalau mobil kan di Jakarta 1,5 juta ya. Kalau mobil di Klaten berapa? Gue nggak tahu. Belum pernah beli mobil di Klaten sih pakai plat sementara. Gue udah pesen, jadi tinggal tunggu aja. Nanti kita coba jalan-jalan ke Merapi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.